Oke guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketemu kita kembali di The Pulau Pandan Rider Channel. Oke, hari ini kita ride ke SCCA, Silam Coast Conservation Area di daerah Lahadatu untuk kita tinjau kawasan tempat camping dan juga keadaan jalan masuk ke SCCA inilah. Jadi mari kita saksikan bersama-sama. Oke, tapi sebelum itu guys, pastikan jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube ya guys. Oke guys, jadi beginilah keadaan jalan masuk ke SCCA ini. Separuh gravel, separuh simen. Tapi masa aku masuk ni, diorang punya gravel ni baru lagi dibikin. Jadi gravel ni cantik. Kereta-kereta kecil pun boleh masuk ke dalam SCCA ni. Jadi ini adalah gate di depan untuk kita bayar masuk itulah ke dalam. Cip, boleh masuk kan? Berapa ringgit ya? 5 ringgit. 5 ringgit. Kurang. Oh. Oke. Lang sudah sampai kan? Kamu dengar tadi, untuk bayaran masuk pelawat harian adalah sebanyak 5 ringgit, dan kalau kita bermalam untuk camping 10 ringgit untuk satu orang. Lain lagi dia punya tapak kemah, kita kena sewa satu tapak kemah tu harganya 20 ringgit. Kalau bawa kemah sendirilah, kalau kemah kita sewa daripada orang, mungkin silap saya 38 ringgit. Dan ada juga homestay satu bilik 100 ringgit boleh memuatkan 4 hingga 5 orang lah yang saya lupakan. Jarak masuk ke dalam ni lebih kurang 3 km. Aku ride daripada simpang tadi sampai ke dalam ni mengambil masa dalam 13 minit, sebab singgah lagi tadi di gate bercerita sekejap. Mungkin kalau kita terus saja, mungkin dalam 10 minit kita akan sampailah ke tepi pantai ni. Sinilah tempat tapak kemah, kita boleh pasang kemah di sini, boleh bermandi bandar dan kita melaksanakan aktiviti ini lah di kawasan sini. Ya, ada kawasan pantai, dan di belakang kawasan pantai ini ada satu kawasan lapang padang untuk boleh kita jalankan lah bermacam-macam aktiviti di sini. Oke guys, jadi Silam Coast Conservation Area ni SCCA menawarkan juga aktiviti seperti camping, hiking, jungle trekking yang sejauh 3 km, 4 km, 10 km. Begitu juga dengan kayaking yang boleh kita sewa di SCCA ni, dan juga snorkeling dan bird watching lah. Itulah antara aktiviti-aktiviti yang ditawarkan oleh pihak SCCA.
apa yang saya diperhatikan lebih daripada 100 spesies flora dan 63 spesies tumbuhan bakau yang terdapat di kawasan SCC ini yang boleh kita terokai. Okay guys, jadi ini adalah keadaan tandas dia guys, yang agak bersih juga bagi pengunjung-pengunjung di SCC ini. Air pun ada, tandas tempat mandi semua, okay lah, boleh digunakan pakai. Okay guys, jadi sampai sini saya video kita review jalan masuk ke Siam Coast Conservation Area dan juga keadaan di dalam SCC inilah. Jadi tempat-tempat seperti hiking itu saya tidak pergilah. Okay guys, sekali lagi jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Kita jumpa di video yang akan datang. Ciao.